Jadi ini dites untuk settingan manual dari Moving Storm. Kita nyalain powernya, power dimasukin nanti ke bagian belakang dari lampu. Ini power DMX in DMX out kalau penggunaan mixer DMX. Ketika power sudah nyala, dia akan melakukan proses resetting. Jadi akan ada proses reset terlebih dahulu untuk menentukan posisi. Tunggu aja sampai dengan mode displaynya nanti berubah. Kalau masih dalam posisi reset, berarti kita masih menunggu. Di sini ada A001. Kalau A001 itu penggunaan DMX, ini ada menu up, down, sama enter. Kita tekan menu. Aduh, nggak kelihatan lagi. Nih ya. Ini tekan menu, ada ADDR, tekan menu lagi ada CHND, ini channel. Kita tekan menu lagi, di sini ada SLND. Nah, SLND ini kita enter. Kemudian ini ada SL1, ini ada up sama down. Kita pilih mode auto. Nah, kalau sudah mode auto, kita enter. Dia akan mainin permainan mode manual. Jadi, aktif berputar sesuai dengan programan yang udah kita pilih. Kalau mau ngikutin musik, ini kita tinggal up sama down, cari di menu SLND ya. Kita tekan menu, ketemu SLND, kita enter. Kita tekan up sama down, di sini ada SOND, enter. Ini untuk musik. Dia akan bergerak kalau sananya ada suara atau ada getaran bass, ya. Jadi kita bisa pilih di sini untuk mode auto. Kita cari SLND. SLND enter, cari mode auto. Oke, ini untuk mode auto. Dan di mode auto ini kita bisa pilih 4 programan. Kita masuk ke mode menu, di sini ada SHND show-nya. Kita tekan enter, di sini ada SH0, SH3, SH2, SH1. Nah, ini punya tampilan pergerakan lampu yang berbeda-beda. Nanti tinggal dipilih aja mana sukanya. Oke. Okay.